Halo, selamat pagi kawan-kawan. Ya, di depan kita ini udah ada kotak paket, isinya adalah paket sound card untuk podcast untuk 3 orang nanti yang akan kita pasang ke setiap budi. Nah, jadi kita unboxing aja isinya ya. Kita buka aja apa isinya. Tak start, ada 2000. Ya, ada tak start juga. Ada 2000. Pun. Yang mix juta umat, mix juta umat, nah, di sini juga, ini baru, ini tuh dari Akron, Akron, Amplifier A4S. Cukup ya, 3 biji, 1, 2, 3. Nah, kalau mixernya ini sendiri kita pakai mixer Astley ya, Astley Mix 4. Jadi mixer Astley sekarang udah bisa sekaligus itu ke sound card, jadi kita nggak usah beli sound card lagi. Mixer aja udah langsung bisa beli sound card ya, bisa membazir 2 kali lipat. Nah, ini 3 set kabel XLR. Nah, kabel XLR 3, 1, 2, 3 untuk koneksinya nanti dari BBM 800 ke si ini mixer SD. Nah, ada ini juga, ini yang nanti kita pakai untuk koneksikan HP. Pakai ini jack Line Mini atau AUX ya orang sebutnya, ke RCA. Ke RCA baru pakai ini speaker. Ini colok ke mic-nya. Baru headphone segala macam deh. Nanti sore kita, siang nanti jam 2 gitu kan kita pasang di setiap ini. Okay. Lanjut sesi foto-foto dulu. Ini untuk teman-teman yang mau order nanti tinggal kabarin aja. Thank you. Tadi pesan Pak Egi kalau udah siap agak di videoin dikit. Nah, kita videoin dikit. Tapi masih ada yang belum selesai nih Pak. Besok lagi prosesnya. Tapi kurang lebih garis besarnya udah dapet nih. Tinggal dikit lagi deh. Mantep lah. Kabelnya tadi. Oke lah. Sudah bisa main. Sudah bisa apa? 3, 2, 1, close the door. Kayak Om Deddy. Nanti kita tes. Jadi ini kita rapi-rapiin lagi untuk langsung nanti. Kalau memang bisa nanti saya record pas kita ngetes nge-zoom sama orang ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting aktivitas kita ya begini. Dan kalau memang teman-teman mau pasang alat-alat podcast ataupun memang untuk live streaming segala macam, ya kita boleh datang, kita sharing-sharing cerita. Kalau bisa saya perlin, saya perlin. Kalau enggak bisa nanti saya rekomend ke siapa yang lebih oke, yang lebih tepat untuk menjalankan
dan mengeksekusi ide teman-teman. Ya, tenang aja. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti time lapse kayak semalam kerja dalam gini-gini. Kalau kita posisi apa tidur? Saya landscape. Yang pada muter-muter. Oke, coba Pak Egi kasih potret juga, Pak. Bentar Win geser biar kita potret juga biar tahu. Ah, Bapak kayak gitu. Tunggu bentar ya, Pak, Win style. Oke. Yes. Ini pakai ini, Pak. Ini baru pas. Ini kamu pakai apa? Kamera handphone sendiri? Kamera HP aja. Oh. Kayaknya masih kita kurang. Kamu pakai apa? HP ya? Iya. Kurang. Nah, udah lebih jelas nih posisinya. Enggak, nanti kita merekamnya pakai HP jadinya ya. Kalau misalnya ini. Terserah Bapak sih, kalau memang mau cepetnya ya pakai HP gitu kan. Tapi kalau enggak, coba sediakan satu laptop lagi tapi sama HP juga. Kalau pakai kamera DSLR ini bisa enggak mirrorless? Mirrorless dia harus ada colokan AUX-nya dulu, Pak. Maksudnya si mirrorless ini bisa masuk suara, apa, colokan mic gitu enggak? Kalau ada, bisa kayaknya. Coba pakai itu aja coba, tapi nggak tahu sih udah seri jadul sih. Tunggu, kayaknya ada yang mau bergabung tuh, sorry Pak. Oke. Okay. Oh iya, Edityo. Sorry, Edityo udah lama Edityo. Kayaknya mau gabung tadi, gak gitu perhatiin tadi. Masuk nggak? Iya. Yeah. Bapaknya. Edit. Kalau masuk enak nih berempat. Bisa diundang? Tadi udah undang sih, coba sekali lagi. Oh, edit, ya. Ah, udah bergabung sih, tapi tinggal undangannya. Halo Pak Edi. Udah masuk. Oh, kakak ya, sorry kakak. Ini kakak yang paling kecil. Oh, itu sama. Wah, ini asik nih gila. Jadi selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dari Asbisindo. Ya kurang lebih nanti kita kedepannya bisa nge-live seperti ini. Informasi apa yang akan disampaikan ataupun terkait produk ataupun yang lain itu sudah bisa kita planning, kita bisa ngomongin biar bisa narik banyak customer. Ya. Siap. Oke lah, Pak, Bu, izin ya. Yuk, makasih. Terima kasih. Yuk. Ya, siap. Saya akhirin video live kita. Sah ya, Pak, Bu. Sip. Sip. Ini Om ini, anaknya tunggu semua. Pada followers, ya. Saya juga akan saya pakai sebagai host untuk podcast dan lain-lain.
Oke, mungkin kita bisa mulai ngobrol-ngobrol ya, Bu.